5 kisah nyata kejadian aneh di dekat Ka'bah yang menimpa jamaah haji. Dan begini ulasannya. Banyak ber Dalam narasi postingan itu dituliskan, dia adalah orang yang terpilih Allah untuk duduk di sana saat Ka'bah sedang sepi. Meskipun Masjidil Haram ditutup oleh pemerintah Arab Saudi, ratusan petugas kebersihan tetap dikerahkan untuk melakukan sterilisasi di area Ka'bah. Yang ketiga, wanita koma. Kisah aneh selanjutnya menimpa seorang wanita koma saat menginjakan kaki di Ka'bah. Kisah ini diceritakan oleh seorang yang sudah menetap selama 9 tahun di Mekah sambil mengurus jamaah haji dan umroh dari Indonesia. Kisah ini terjadi saat wanita sedang mengurus rombongan jamaah haji saat berada di Bandara Jeddah. Kemudian rombongan jamaah haji tersebut dibawa ke Madinah. Dan ada seorang jamaah wanita yang tiba-tiba jatuh pingsan.
kurang 40 hari dari kejadian awal. Dokter mengatakan bahwa kondisi wanita ini masih koma, tapi sangat stabil. Namun beberapa hari kemudian wanita ini mulai membuka matanya. Dari sudut matanya yang terbuka, dia langsung menangis tanpa henti-hentinya. Melihat itu, pengurus haji ini kebingungan dan tiba-tiba saja wanita itu mengatakan bahwa ia sangat ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, dia sudah menikah namun dia tidak pernah mengerjakan ibadah apapun. Sholat, puasa, dan amalan-amalan lainnya juga tidak pernah dilakukan oleh dirinya. Selain itu, rumahnya penuh dengan minuman yang beralkohol. Yang keempat, kehilangan uang. Kisahnya selanjutnya adalah di dekat Ka'bah. Seorang jamaah yang kehilangan uang secara tiba-tiba. Selama ini kita diharuskan untuk berkata jujur dan dilarang melakukan dosa-dosa selainnya ketika berada di dekat Ka'bah Al-Mukarramah. Pasalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan balasan langsung terhadap perbuatan tersebut. Kejadian ini terjadi pada waktu jamaah haji pada beberapa waktu lalu. Saat itu dia sedang berzikir dan berdoa di depan Ka'bah Al-Mukarramah. Mendadak ia mendapatkan telepon dari saudara di tanah air yang mengatakan ingin dibelikan sesuatu di Arab Saudi sana. Namun, dia tidak menjawab bahwa dia tidak ada uang untuk membelikan saudaranya oleh-oleh. Tentu saja, ia berbohong kepada saudaranya. Setelah pulang ke maktab, dia kemudian membuka kopernya. Dan betapa kagetnya dia. Ketika koper dibuka, uang di dalamnya sudah hilang tanpa tersisa sedikit pun. Akhirnya, dia harus menyelesaikan proses haji tanpa memiliki uang sedikit pun. Dari sini kita belajar, kejujuran itu adalah nomor satu. Ini adalah salah satu di mana bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada umat manusia di muka bumi ini. Yang kelima, memakai uang haram untuk pergi haji. Kisah aneh terakhir adalah seorang jamaah haji menggunakan uang haram. Sejauh ini, pakaian ihram seorang wanita kurang lebih sama seperti mukena. Pakaian ihram ini sangat rapat dan tidak mudah tersingkap jika tertiup angin sekalipun. Namun kejadian terbalik justru terjadi kepada jamaah wanita asal Indonesia ini. Dia mengaku pakaian ihramnya beberapa kali tersingkap saat melaksanakan ibadah haji. Padahal, tidak ada angin yang meniup pakaiannya. Kejadian ini terus-menerus terjadi dan membuatnya bingung dan dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diketahui bahwa uang yang ia gunakan jamaah haji wanita tersebut adalah memakai uang yang haram. Itulah sebabnya ketika di dekat Ka'bah Al-Mukarramah, pakaian ihramnya terus tersingkap dan terbuka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikannya peringatan bahwasanya berangkat haji haruslah menggunakan uang yang halal, bukan sebaliknya. Jadi, semoga kisah nyata kejadian aneh yang ditimpahkan, yang didapatkan, yang dirasakan oleh jamaah haji dan umroh dari tanah air menjadi suatu pelajaran untuk diri kita pribadi. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukung channel Kisah Sufisme ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Dukungan motivasi untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.